Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kembali lagi bersama Alit. Apa ada yang beda sama saya hari ini? Saya akan menuju ke masjid, tapi ini keadaannya lagi hujan. Sebenarnya ini udah kelewat, saya nggak ikut sholat id ya. Saya nggak ikut sholat id, tapi saya ingin merasakan suasana Idul Fitri hari ini. Pasti banyak banget, soalnya sekarang itu tanggal 2 lagi tanggal merah, pasti mbak-mbaknya banyak banget yang libur, dan saya penuh dengan semangat. Tapi saya tidak bisa di rumah itu kan, nggak bisa keras-keras ya, mereka masih pada tidur. Tapi saya merasakan sangat senang sekali ya. Kita lanjut, saya menuju ke masjid. Halo, alhasil security ya, security di bawah rumah, di bawah apartemen saya itu pada nggak kenal, yang biasanya saya sangat akrab banget dan biasanya saya akrab sekali sama mereka, tapi nggak pada kenal saya dengan sirene dan seperti ini. Biasanya pakai gamisnya juga saya jinggi, soalnya nggak biasa ya, biasanya saya tomboy sekali dan hanya pakai celana kayak gitu ya, biasa pakai celana, sekarang pakai gamis, pakai rok yang panjang segini. Jadi gimana ya, mereka tuh pada nggak kenal. Saya juga ini jalan kakinya dipegang ya, ini hujan banget hari ini, hujan. Dan cuacanya itu mendukung saya untuk memakai baju yang panjang ya hari ini. Kalau saya kemarin itu luar biasa ya, kemarin itu pas 2 hari sebelumnya itu cuaca sampai 30 derajat, 33 derajat. Sekarang hari ini hanya 17 derajat pagi ini. Jadi saya memakai jaket, memakai baju panjang, pasti betah sekali. Nggak takut keringetan ya kalau cuacanya seperti ini. Kita lanjut. Saya udah penasaran banget hari ini. Pasti banyak banget yang ngantri kayak gitu ya. Banyak banget yang mau ikut sholat id karena sekarang kebetulan lagi libur. Alhamdulillah saya udah sampai ke masjid, ini adalah di MTR untuk masuk ke dalam masjid. Semua meludak banget, banyak banget mbak-mbak orang Indonesia, mbak-mbak orang Muslim mau menuju ke masjid ya, mau melaksanakan sholat id ini di dalam MTR ya. Ini di dalam MTR. Menuju ke masjid ya, dengan masjid Tim Sacuy exit A2. Kita akan menuju ke sana. Udah penuh banget ya, udah di sini juga udah kayak gini, dan apalagi nanti di atas, nanti apalagi di atas ini di suasana di dalam MTR udah saya gini. Ini udah mau masuki kloter yang kedua ya, udah memasuki kloter yang kedua apa ketiga, soalnya kan kloter pertama itu biasa pagi banget. Kalau kloter pertama itu adalah jam 7, di sini kan bukannya apa ya, di sini kalau sholat Idul Fitri itu ada kloternya 1, 2, dan 3 kloter kayak gitu ya, sampai jam 11 masih luar biasa banget, sangat penuh. Ini di dalam MTR juga udah sangat gini, udah padahal udah kloter pertama udah keluar, ini kloter yang ke 2 dan ketiga. Ini menuju ke masjid. Ngantri banget kan? Penuh banget, MTR juga penuh banget sama mbak-mbak, penuh banget, sangat luar biasa. Ini saya udah keluar dari MTR atau kereta ya, suasana sangat penuh sekali. Katanya ya benar, ini udah masuk kloter yang ketiga dan sangat penuh. Saya nggak bisa ikut ya, nggak bisa ikut sholat id ya. Banyak nanti pasti di sini banyak kenal teman-teman saya. Ini suasana sangat penuh sekali ya. Ini hujan, masjidnya tuh bukan ini mau mau ke lantai kedua ya, mbak-mbak buat mau ke lantai kedua. Nambah suasana masjidnya, ini masjidnya masjid terbesar ya. Penuh banget kan? Penuh banget di sini, saya kenal sama ya, sangat-sangat penuh sekali. Suasanya lagi hujan kayak gini. Ini lagi menuju ke masjid, katanya kloter ketiga, kloter kedua udah pada budal, saya juga udah mau hujan. Ini suasananya ya sangat, ya Allah, luar biasa banget, luar biasa sekali, sangat luar biasa sekali ya. Walaupun ya Allah hati saya terenyuh banget.
ini mau menuju ke masjid ini, mau yang ngantri sebelah sini mau memasuki ke masjid. Dan sekarang ini mau mungkin kloter yang terakhir ya. Kloter yang terakhir, karena kloter kedua tadi udah masuk, katanya udah pada masuk. Kloter pertama udah, tadi pertama, kloter kedua udah pada masuk. Nah, saya ingin sekali masuk bersama mereka, namun karena ya sayangnya lagi dapat, saya nggak bisa ikut masuk ya. Nggak bisa masuk ke dalam. Ya Allah, sangat luar biasa sekali saya merasakan hari raya ya. Hari ini saya merasakan hari raya. Di sini tuh terlihat apa namanya ya, terlihat pada kuat, karena semua juga sama hatinya mengingat yang di rumah ya, mengingat suasana di rumah. Tapi gimana lagi, ini perjuangan, di balik perjuangan mbak-mbak ya. Ya Allah, aku juga nggak bisa berkata-kata apa-apa, nggak bisa berkata-kata apa-apa. Cuman ya inilah mereka, mbak-mbak yang kuat ya, di sini sangat kuat sekali ya. Kadang mereka itu diremehkan, kadang mereka itu bukan mereka ya, saya juga atau siapapun ini, saya sama kayak gitu, kita diremehkan di ini di itu ya, kayak gitu, cacian apa kayak gitu. Tapi kita juga sama manusia. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, lihat lautan manusia. Ini semua pakai hijab semua, ya pasti orang muslim ya, tentunya orang muslim. Terus yang muslimnya ya, ini kan mau masuk ke dalam masjid kayak gitu ya. Saya nggak tahu sekarang, nanti saya juga ada teman yang janjian. Ya Allah, sangat luar biasa sekali suasananya. Terus hujan, ya Allah, hujannya sih nggak begitu deras ya, alhamdulillahnya nggak begitu deras hujannya. Cuma cuacanya itu sangat mendukung. Kalau dikasih 30 derajat aja, saya udah keringetnya kayak gimana kayak gitu. Saya tahu sendiri orangnya kayak gimana. Ini cuacanya 17 derajat, hujannya gerimis-gerimis hanya gini saja, alhamdulillah. Hujannya cuma seperti ini aja. Saya nggak bisa ikut ngantri. Saya cuma ingin merasakan aja di sini. Ini suasana ya? Di masjid. Saya memutarkan selamat hari raya idul fitri. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Takabbalallahu minna wa minkum. Ini kloter yang ketiga. Ini udah nggak muat kayak.